buah memble guys, tuh besar banget, besarnya bisa mencapai 5 kilo ya. Memble itu singkatan melon blewah. Tuh kita akan bedah review tentang episode buah memble, nonton terus di video Jairi. Buah langka ini termasuk. Ya, buah memble tuh besar banget ya. Buat teman-teman yang masih asing dengan buah ini, sebutan buah memble ini singkatan teman-teman, melon blewah. Nah, ini perpaduan antara melon, perkawinan silang antara melon sama buah blewah ya. Disebutlah buah memble. Tuh. Besar banget nih. Kita akan cari lagi buahnya. Di sini ada perkebunan ya atau sawah buah memble. Tuh, di situ aja juga ada. Nah, ini aja juga. Tuh. Besar banget. Untuk berat ukurannya bisa mencapai 5 kilo, teman-teman. Satu buah ini bisa mencapai 5 kilo. Dan harganya per kilo ini 7.000. Jadi kalau 5 kilo ya sekitar 35.000 ya. Itu harga buah memble ini ya. Sekali lagi untuk buah memble ini sebutan atau singkatan melon blewah ya. Tuh. Kita cari lagi tuh. Tuh ada lagi yang besar tuh. Jadi bentuknya mirip kayak blewah, tapi kulitnya mirip kayak melon tuh. Bentuk buahnya mirip kayak blewah ya. Kulitnya mirip melon ya. Kalau kulit blewah kan nggak gini ya. Lebih ke polos ya. Nah, ini kan lebih ke batik-batik mirip melon tuh. Ya, di sini juga ada tuh. Nah, ini juga. Ini juga. Tuh ada 3 di sini. 2 di sini, 1 di sini. Banyak sekali untuk buahnya di sini karena memang persawahan ya. Dan untuk buah memble sama-sama kayak blewah melon ya, teman-teman. Doyan sekali panas matahari. Harus panas total ya. Kalau enggak gitu dia akan busuk atau tidak mau berbuah. Daunnya seperti ini teman-teman, lebih ke arah blewah ya untuk daunnya. Tuh. Untuk panen raya untuk buah memble biasanya ini akhir Agustus atau awal September ya, 1 tahun sekali untuk buah memble. Karena di Indonesia sendiri musim kemarau panjangnya di bulan Agustus sama September. Ini bisa untuk pertumbuhannya mulai dari pembuahannya ini kurang lebih 2,5 bulan ya. Nah ini ya, kita selesai ya untuk episode buah memble. Tuh ini juga ada. Terima kasih sudah menonton video Wijadari episode buah memble. Next kita akan review buah apa lagi ya. Nonton terus dan jangan lupa untuk subscribe.